teman di sini ada soal mengenai termokimia. di sini disajikan diagram energi sebagai berikut. nah teman-teman perhatikan, yang ditanyakan adalah hitung delta Hc dari SO2. teman-teman agar kita mudah untuk menghitung delta Hc dari SO2, langkah pertama kita harus menuliskan setiap reaksi yang terdapat pada diagram ini. Itu yang reaksi yang pertama yaitu S ditambah 1, 1 per 2 O2 menjadi SO2 ditambah setengah O2. Dengan delta H -nya kita misalkan adalah B kJ yaitu negatif 296,9 dikurang dengan 0. Maka delta H -nya sebesar negatif 296,9. Kilojoule. Nah yang kedua yaitu untuk reaksi SO2 ditambah 1 per 2 O2 menjadi SO3 dengan delta H kita misalkan sebagai C kJ. Dan kita lihat di agram sini SO3 terdapat 345,2 kJ dengan jarak dengan SO2 ditambah 1 1 per 2 O2 sebesar 296,9 jadi negatif 345,2 dikurang negatif 296,9 maka hasilnya adalah sebesar negatif 48,3 kJ dan terakhir adalah untuk reaksi S ditambah 1, 1 2 dengan hasil akhir langsung ke SO3 dan ini kita misalkan delta HC sama dengan A kJ kita lihat nilai besaran delta H-nya yaitu yaitu negatif 345,2 dikurang 0, maka hasilnya adalah negatif 345,2. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan delta HC dari SO2 yaitu kita ingat kembali konsep entalpi pembakaran standar pada entalpi pembakaran standar SO2 mol zat SO2 yang dibakar adalah 1 mol zat sehingga reaksinya dapat kita tuliskan SO2 ditambah 1 per 2 O2 menjadi SO3 nah pada diagram ini kita dapatkan untuk delta HC dari reaksi ini yaitu kita misalkan pada C kJ sama dengan negatif 345,2 dan dikurangi dengan negatif 296,9 kJ. Maka hasilnya adalah negatif 345,2 ditambah 296,9. Maka hasil akhirnya adalah delta H sama dengan negatif 48,3 kJ. Jadi kesimpulannya adalah delta H CSO2 sebesar negatif 48,3 kJ.